satu tutorial tentang cara penggunaan Jamboard dalam Google Meet. Okay. First, saya akan pergi dulu kepada Jamboard. Jamboard ini boleh didapati direct ataupun melalui Google Classroom. Hari ini saya pergi melalui terus sebab dia satu aplikasi yang terdapat dalam Google. Okey, saya pergi ke Jamboard. Inilah paparan Jamboard, tapi saya hari ini saya nak guna email MOE saya. Okey, ini contoh Jamboard yang telah adalah. Okay, bagaimana itu untuk kita membina Jamboard? Jamboard ini dia macam whiteboard lah, yang boleh kita share dengan pelajar, yang boleh berkolaborasi di atas satu paparan ataupun lain-lain paparan pun boleh. Tapi biasa kita boleh untuk membuat catatan, untuk membuat perbincangan. Dia macam satu kertas majung yang kita conteng-conteng sama-sama. Okey, ini adalah cara pembinaan. Mula dengan new Jamboard. Okey, bila kita new Jamboard. Okey, dekat atas ni kita akan tengok ada banyak create frame. Contoh kalau kita ada beberapa kumpulan, kita agih pada 4 kumpulan, satu kumpulan satu frame. Macam tu boleh. Tengok dia punya features yang ada dekat sini, background. Jamboard ada background kotak, ada background garis, ada background macam ni, kotak-kotak macam ni. Ada background yang boleh warna. Okay, macam-macam boleh. Okay, black, hitam pun boleh. Okay, contohlah saya ambil garis. Okay. Di sini ada pen. Pen yang boleh digunakan untuk menulis. Contoh saya. Saya. Okey. Okey. Lepas tu ini pemadam. Boleh padam. Okey. Ini select. Nak tunjuk. Okey. Ini stinky. Ini stinky ni kita untuk buat notes lah. Pada murid, contoh good job, contoh good job, okay, good job. Mana tanda seruan good job? Okay, save. Okay, bila dah macam tu, ini stickers ni kita boleh pusing-pusing, warna pun boleh tu. Okey, gambar. Masuk gambar. Nak bincang satu gambar contohnya. Kita boleh select gambar dari mana-mana. Contoh saya ambil kat desktop. Ambil gambar solat contoh. Okey. Akan terpaca bersolat kat sini. Okey, tunggu sekejap. Okey, gambar solat. Boleh pusing-pusing juga gambar ni. Okey. Lepas tu, bincang pasal gambar dia. Okey, macam tu lah. Okey, jadi kita share ini. Untuk sama-sama buat, kita boleh share ini. Ini kita tukar pada on everyone with link. Contoh, semua yang ada link ni boleh mengguna sama lah. Okey, lepas tu ni sekali lagi can edit ya. Yeah? Can edit. Kalau can view je tak, orang yang dapat link ni tak boleh ubah-ubah. Okey, can edit. Okey. Lepas tu kita done. Okey. Lupa tadi ya. Yeah? Bila done ni ha, link ni kita copy. Kita copy link ni. Copy link ni kita bagi kepada murid yang kita nak orang kata
join yang sama. Okey, rename. Contoh saya rename nama dia testing lah. Testing. Okey. Dia punya tu berubah kat situ. Okey, saya akan kalau gini open on Jamboard. Okey. Tak payahlah kita buat ni. Kita minimizekan ini. Minimizekan ini. Kita pergi pada satu lagi web, iaitu kita pergi pada Google Meet pula. Okey, Google Meet. Okey, kita pergi pada Google Meet. Okey, kita buka Google Meet. Kat sini saya masuk guna MOE. Kalau paparan email biasa macam ni tau. Kalau MOE dia lain sikit punya paparan. Macam ni. Okey, join dah start meeting. Saya kerja dah start meeting. Saya buka meeting saya. Cikgu Rose. Okey, continue. Okey. Okay, join meeting. Okay. Dekat sini, kita tengok ada dua. Okay, untuk itu saya nak present Jamboard tadi sama-sama murid. Kita present guna Chrome tab. Okay, dekat sini ada Jamboard yang nak di-share. Okay. Kita share. Jadi kita share lah. Murid dekat sana boleh berkolaboratif dengan kita dengan syarat kita bagi dia link. Macam mana nak bagi dia link? Macam mana kita nak bagi dia link? Kita pergi balik dekat sini. Kita buka chat. Okay. Kita tempel ni yang kita copy tadi. Okay. Jadi murid yang join kita punya kelas, dia boleh pergi kat sini dan dia join. Okay. Jadi untuk terusnya kita present. Ambil in the room. Ambil testing join tadi. Okay. Kita papar kat murid. Murid kat sana pun sama-sama boleh. Nulislah kat sini. Siapa yang dapat link tu dia akan boleh menulis. Dia boleh tulis apa-apa dia nak tulis. Okey. Suka. Okey. Dan sebagainya. Okey. Bila kita nak stop sharing, stop je. Okey. Okey. Stop sharing. Stop. Okey. Itu sahaja tutorial saya pada kali ini tentang penggunaan Jamboard dalam Google Classroom. Sekian, terima kasih. Like. Dan subscribe. Sekian, terima kasih.